Guys, ini dia orang pertama di dunia yang sukses transplantasi kedua lengannya. Pria ini bernama Felix Gretarsson. Dia adalah orang pertama di dunia yang berhasil menerima transplantasi dua lengan. Jadi awalnya Felix kehilangan dua lengannya karena tersengat listrik pada saat bekerja, yaitu pada tahun 1998. 23 tahun kemudian dia menjalani transplantasi lengannya selama 15 jam. Dia melakukan operasinya itu di sebuah rumah sakit yang berada di Prancis. Setelah operasinya berjalan sukses, Felix kini bisa menggerakkan lengan dan juga tangannya. Dia sudah bisa membersihkan rumah, makan, mengemudi, bahkan dia juga bisa berolahraga di gym. So, bagaimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Guys, palu Thor yang kuat itu hancur karena ini. Jadi guys, awalnya Thor dan satu temannya berada di sebuah tempat. Mereka bersatu dan ingin bertarung melawan musuhnya. Di depan mereka sudah ada portal yang dimana di situ ada musuhnya yang baru keluar. Sebelum berperang, mereka pun saling mengobrol dan menghina satu sama lain. Si cewek ini menghina kalau palu Thor itu sangatlah lemah. Jelas si Thor langsung marah mendengar hal itu. Si Thor langsung melempar palunya ke arah muka si cewek. Tapi tak disangka, si cewek bisa menahannya menggunakan tangannya. Bahkan dia juga bisa menghancurkannya hanya dengan tangannya saja. Waduh, hebat banget ya guys. Kalau kalian dilempari palu Thor, kalian kabur atau diem aja nih? Coba komen. Hulk bertarung melawan SCP-096. Siapa yang menang guys? Jadi pada malam hari ada sebuah mobil yang melintasi hutan. Kemudian mobil itu berhenti karena ada sesosok putih yang berada di tengah jalan. Setelah itu si pria pun turun dan menghampiri sosok tersebut. Dan ternyata itu adalah SCP-096. Pria ini langsung diserang oleh SCP itu sampai membuat dia jatuh kayak gini. Tapi ternyata pria ini adalah Hulk dan dia langsung berubah tuh. Dia marah banget dan langsung menyerang SCP tersebut. Setelah lama bertarung, si Hulk pun terus menghajarnya sampai-sampai kaki SCP itu diputus kayak gini. Pada akhirnya SCP itu melemah dan meninggoy. Si Hulk yang masih kesal langsung mengangkat mobilnya sehingga menindihi SCP tersebut. Dan akhirnya si Hulk yang jadi pemenangnya. Kalian tim mana nih? Hulk atau SCP? Komen dong. Jadi guys, pada malam hari ada Hulk yang diturunkan pesawat UFO di tengah hutan. Kemudian pesawat UFO itu meninggalkannya begitu saja. Karena itu si Hulk jadi marah banget tuh. Dia pun berbalik arah dan tiba-tiba ada makhluk besar dan tinggi berada di depannya. Ternyata itu adalah Siren Head, penunggu hutan tersebut. Karena tidak mau kekuasaannya direbut, Siren Head pun akhirnya menyerang Hulk. Awalnya Hulk hampir kalah dan menyerah karena Siren Head jauh lebih besar dan kuat darinya. Tapi Hulk tidak mau kalah. Saat itu dia langsung menghajar Siren Head dengan kekuatannya. Sampai-sampai tubuh Siren Head terbelah menjadi dua kayak gini. Bahkan tangannya Siren Head juga diputus Hulk tanpa ampun. Kemudian Hulk membuangnya jauh-jauh dan akhirnya si Hulklah yang menjadi pemenangnya. Gimana guys, kalian dukung yang mana nih? Hulk atau Siren Head? Komen di bawah.